Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita review ke tempatnya yang Krio. Kita melihat koleksi keris-kerisnya teman-teman. Kali ini kita lihat tombak ini dibuat pada era kerajaan Pajang. Jadi ini tombak pernah digunakan dalam peperangan di era zaman kerajaan dulu. Ini bernama Kiai Pleret. Ini adalah senjata andalan para penggawa perang di zaman kerajaan dulu. Ikuti terus ya teman-teman, lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa tekan lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat mengikuti, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Thank you.